Presiden AS Donald Trump menyoroti soal ledakan yang terjadi di Beirut, ibu kota Lebanon. Beirut diguncang dua ledakan keras hingga menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan. Bangunan-bangunan tinggi hancur kena ledakan. Donald Trump menduga ledakan ini merupakan serangan. Ia mengatakan kengeriannya seperti serangan yang begitu mengerikan, ucap presiden berusia 74 tahun itu kepada awak media saat berada di Gedung Putih. Diungkapkan Trump, ia sudah bertemu dengan para jenderalnya. Menurut mereka, ledakan di Beirut bukan insiden yang biasa. Ia meyakini ini merupakan serangan, dilansir AFP Selasa 04.08.2020. Dia mengatakan insiden yang menghantam ibu kota Lebanon tersebut bukan karena bahan peledak untuk manufaktur. Kemungkinan berdasarkan keterangan mereka yang jelas lebih tahu daripada saya. Ini adalah semacam bom, ini serangan, papar Trump. Perdana Menteri Hassan Diab menyatakan amonium nitrat yang berjumlah 2.750 ton menjadi penyebab dua ledakan yang membunuh 73 orang. Pemerintah setempat langsung menyatakan Beirut sebagai zona bencana dengan penyelidikan digelar untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab. Sebelumnya, dua ledakan menghantam kawasan pelabuhan Beirut yang menggentarkan seluruh ibu kota dengan 73 orang dinyatakan tewas. Selain itu, berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Kesehatan Lebanon, sekitar 3.700 orang terluka dari seluruh ibu kota. Ledakan dahsyat yang terjadi Selasa 4.08.2020 mengirim gelombang kejutan di seluruh kota, menyebabkan kerusakan luas bahkan di pinggiran ibu kota. Seperti dikutip Al Jazeera, para pejabat mengatakan mereka memperkirakan korban tewas akan meningkat ketika para pekerja darurat menggali puing-puing untuk menyelamatkan orang dan mengangkat yang mereka meninggal. Penyebab ledakan tersebut belum diketahui jelas. Penyebab ledakan tersebut belum diketahui jelas. Para pejabat Lebanon menghubungkan ledakan itu dengan sekitar 2.700 ton amonium nitrat yang disita yang disimpan di gudang di pelabuhan selama 6 tahun. Dari Filipina dilaporkan setidaknya dua warga negara Filipina termasuk di antara yang tewas dalam ledakan besar di Beirut. Menurut Kedutaan Besar Filipina di Lebanon, Rabu 5.08.2020, 6 orang warga Filipina lainnya terluka dalam ledakan itu. Lebih dari 27 ribu orang Filipina bekerja di Lebanon. Menurut angka terbaru dari Departemen Luar Negeri Filipina, Badri Daher, Direktur Kantor Bea Cukai Lebanon, mengatakan pihaknya tidak bertanggung jawab atas penyimpanan amonium nitrat yang memicu ledakan besar yang menewaskan puluhan orang. Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, Daher menyalahkan kepala pelabuhan Hassan Karaitem. Mereka yang bertanggung jawab dan aku bisa memberitahumu bahwa bahan ini seharusnya tidak tinggal di sana. Itu seharusnya tidak ada di tempat pertama, kata Daher. Karaitem tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar. Direktorat Pelabuhan berada di bawah wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Transportasi. Ledakan besar di ibu kota Lebanon, Beirut, telah memicu gempa berkekuatan 3,5 menurut Pusat Geosains Jerman GFZ. Dewan Pertahanan Tertinggi Lebanon merekomendasikan Beirut mendeklarasikan keadaan darurat selama 2 minggu dan menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada otoritas militer. Sebagian artikel telah dikutip. Telah tayang di kompas.com dengan judul Ledakan di Beirut, Lebanon,
Trump menduga karena serangan dan kontan dengan judul ledakan dahsyat, Lebanon akan umumkan keadaan darurat selama 2 pekan.